Calempong nan menari, gendang nan bertingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jemput, yang dekat kami himbau. Paboke boboge kata beorang semondoh diiakan ninik mamak. Banyak perbedaan namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional calempong yang ada di Kampar. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang. Badi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, amam buat calempong saya pasang seorang je nagung yang ketepak-ketepak. Jadi bayilan kaki, pergi dia pakai bau, sampai kau tak bulus itu, nangit sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak. Bagala dalam sampan kau buat, gua tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tibalah sampai seminggu di rumah pun bagung ni sampai. Habis tibalah di sana pemilu menjapui. Agung lah babu ni bangsa si A lah balik. Siap pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Bagung sampai pulang. Sampai pulang bagung cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tak apa pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah. Macam itu dia. Agung sejarah agung kau. Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam, ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui dan jopui, sindayung lalu, sindayung tionti, tak tuntun dai tatak, gatik, muara takui, ambu-ambu oya duani, tingkah sembilan dan lain sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Regenerasi pun terus digiatkan. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing, bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya. Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu seni tradisi yang tetap ada di Riau, di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini. Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik calempong. Pada tahun 2004 yang lalu telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan-pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah. Dan proyek itu insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2005 ini. Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulu hanya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal. Seperti di malam hiburan orang pesta, mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana, seolah mengisi tiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari, memainkan musik ratapan hati.